Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Ryan Alko dan sahabat saya Gus Dir ya. Ini mohon maaf suara sedikit agak bindeng ya, karena memang cuaca kurang bagus ya, kurang agak, mendukung. Kurang sehat. Kayaknya sehabis cuaca. Bukan sehabis outbound kemarin. Bisa juga. Jadi kemarin cuaca sangat panas, menyengat ya kan. Dan salah set kita memang. Dan itulah apa ya, melakukan games di banyak yang... tapi kayaknya kurang gerak semua. Iya, betul. Satu kurang olahraga. Olahraga. Dan sekali asupan insentif kurang juga. Iya. Oke, kita langsung saja. Ini berita pertama ada apa ini, Bang? Baik, kita ke Medan. Ini satu kejadian yang pastinya memalukan lah ya. Setelah dari beragam kasus, ini ada di Medan kasus 3 orang oknum polisi yang bertugas di Polrestabes Medan ini terlibat perampokan. Astaga. Sepeda motor. Jadi dia mau melakukan perampasan sepeda motor. Modusnya pura-pura nunduh korbannya nih ya. Enggak, dia pura-pura beli. Oh, beli. Pura-pura beli, habis itu setelah periksa sana, periksa sini, dia bilang ini sepeda motornya bermasalah ini. Iya. Sepeda motornya bermasalah ini. Mau kita bawa ke Polda apa? Sial gitu ya. Rupanya sial. Korbannya pintar. Korbannya pintar. Telepon dulu kawanku di Polda katanya. Lah kita. Iya, ini 3 personilnya kebetulan sudah ditangkap ini, sudah ditangkap, langsung ditangkap karena viral kemarin, langsung ditangkap. Namanya Bripka Ari Galih Gumilang, kemudian Bripto Haris Kurnia Putra, dan Bripka Firman Bram Sidabutar. Wah, Bripto Haris Kurnia ini kayaknya yang tukang beli-beli rokok lah ini ya. Bripto kalau dari pangkatnya. Iya, ini yang paling rendah ya. Jadi tadi pagi sudah menjalani sidang komisi etik profesi. Jadi sampai sore ini belum selesai. Belum selesai. Panjang memang. Panjang, karena panjang. Katanya sudah 10 kali katanya. Ya, informasi katanya terakhir ya, yang kita dengar ini sudah 10 kali melakukan aksi seperti ini. Serupa ya. Tuman berarti ya. Apa penyebabnya? Biasanya. Biasanya. Biasanya nyabu. Bompa ya. Terlibat judi ya kan. Ya, judi. Terus kayaknya kemudian itulah gaya hidup, gaya yang hidup. Susah apa ya? Hedon. Hedon. Biasanya itu itulah yang sempat disoroti kemarin sama Menko Polhukam kayaknya soal masalah kasus-kasus seperti itu soal kepolisian lah gitu. Ada videonya. Ini ada videonya ya. Kita lihat dulu. Sidang komisi profesi seperti apa? Perlu kami jelaskan bahwa hari ini dari Bid Propam melaksanakan sidang profesi kepada 3 personil Sabara Polrestabes yang melakukan tindak pidana dan nanti akan kita lihat hasilnya. Apa ada informasi bahwa hari ini akan selesai hasil putusannya seperti apa, Pak? Secara bertahap nanti. Artinya bukan hari ini putusannya. Iya, nanti kita cek untuk keputusan daripada hasil sidang KKP tersebut. Artinya hari ini sidang masih berlangsung ya, Pak ya? Iya, benar sekali. 3 orang hari ini. 3 orang anggota Sat Sabara Polrestabes Medan. Pak, ada informasi bahwasanya dari sidang tadi terungkap fakta bahwa ketiganya merupakan pemakai narkoba seperti apa, Pak? Nanti akan terungkap pada persidangan, kita lihat. Nah, itu tadi keterangan dari Pak Kasubit Penmas ya, AKBP Herwansyah. Mantan Wakapolres Pelabuhan Belawan dan Kabak Ops Polrestabes Medan. Iya. Nah, sekarang sudah AKBP. Sepertinya baru apalah, baru AKBP apa ya. Entar lagi kayaknya Kapolres lah ya. Baik, kita mungkin langsung saja ke reporter kita, ada Bung Freddy yang sudah berada di Polda sejak pagi hari. Sejak pagi. Sepertinya belum makan ini kayaknya dari pagi ya. Menunggu. Sidang kode etik. Selamat sore Bung Freddy.
Ya, selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus dan juga pemirsa Tribun Medan. Ya, ini kami dengar proses persidangan kode etiknya sudah dimulai sejak pagi tadi dan kemudian belum selesai. Nah, seperti apa sekarang di sana, Freddy? Ya, jadi memang betul bahwa sidang kode etik 3 personel Polrestabes Medan itu, 2 berpangkat Bripka dan 1 Bripsu itu masih berlangsung hingga sore ini pukul 17.15. Jadi tadi korban mengatakan bahwa sidang itu ditunda sekitar 30 menit sampai 30 menit ke depan. Dan sampai saat ini juga masih berlangsung. Jadi sidang itu dimulai sekitar pukul 11 tadi sampai dengan saat ini. Jadi mereka itu tadi tiba menggunakan, nampaknya semua menggunakan mobil dan tangannya di borgol untuk mengikuti sidang kode etik ini, Bang. Tapi kita tidak boleh, teman-teman jurnalis tidak boleh ngambil gambar ya ke dalam ya, karena tertutup. Iya, Bang, ya. Makanya tertutup, makanya kita menunggu di luar dari tadi sampai sore ini juga, Bang. Apakah di dalam ngopi gitu ya? Mana tahu. Kalian nggak makan siang, orang itu makan siang. Mungkin ada yang dijaga lah ya. Biasanya kalau sidang tertutup cuma cabul ya. Biasanya. Karena kalau rampok gini kan tidak. Biasanya ya. Nah, Freddy, sejauh ini ada nggak kira-kira, walaupun sidangnya belum selesai ya, belum selesai sidangnya, apakah kita ada mendapatkan informasi-informasi apa sih yang membuat polisi-polisi ini melakukan tindakan perampokan seperti ini? Ada nggak alasannya? Iya, baik, Bang. Jadi untuk motif sendiri memang sampai saat ini belum diketahui karena memang sidang masih berlangsung. Tapi tadi korban tadi mengatakan bahwa si 3 polisi ini sudah lebih dari 10 kali melakukan perampokan dengan modus serupa, yakni ketika melihat orang memasang iklan atau menjual kendaraan itu langsung di chattingnya dengan negosiasi, lalu ngajak jumpa. Kemudian ketika proses negosiasi terjadi di jalan atau di mana, disitulah polisi ini menyebut bahwa sepeda motor atau kendaraan milik korbannya ini bermasalah. Nah, kemudian nantinya itu akan diarahkan ke kantor polisi lah, seolah-olah diarahkan ke kantor polisi, padahal sebenarnya itu dirampok. Jadi menurut korban yang didengar dari pengakuan para pelaku ini, mereka sudah beraksi lebih dari 10 kali dan disebut juga bahwa pelaku ini tidak bekerja tiga orang saja, tapi bekerja sama dengan personel dari Polsek Sunggal, diduga Polsek Sunggal dan juga Polsek Helvetia. Jadi dia bekerja dengan beberapa personil yang ada di yang, ada yang lain itu. Berarti ya, Freddy ya, diduga ada ada oknum lain yang terlibat ya. Iya, jadi dugaannya emang ada oknum polisi lain dari dua unit polsek itu tadi yang terlibat gitu. Wow, karena yang pengakuannya sekali. Katanya mereka ini termasuk sindikat lah gitu, berdasarkan pengakuan korban yang didengar di dalam sidang tadi. Mereka sindikat dan ketiganya juga tadi mengaku katanya dalam persidangan menggunakan narkoba dan hasil tes urinnya positif gitu, Bang. Wow. Ya, seperti dugaan ya. Kita ya. Sambil begadang sambil ngerampok gitu, kira-kira ya. Gawat sekali ya. Untuk yang dua apa personel lain yang diduga terlibat seperti terindikasi Polsek Helvetia dan Polsek Sunggal itu gimana, Fred, ceritanya nanti itu? Apakah nanti dipanggil atau seperti apa? Nah, ini kita belum tahu, Bang, kelanjutan dari dua polsek itu karena memang sidang masih berlangsung dan tadi kata korban tadi nantinya akan dihadirkan juga gitu atau akan diperiksa juga lah nama-nama yang disebutkan itu dari Polsek Sunggal dan Polsek Helvet, karena memang kan dihitung lebih dari 10 kali dan disebut juga sindikat tadi, artinya sudah berjejaring lah dan sudah lama begitu, Bang. Oke, okay. Fred, sebelum lebih jauh, ini kita balik lagi agak ke depan. Ketika melakukan aksinya, ini orang-orang ini apakah mengaku sebagai polisi atau tidak? Di awal mereka tuh mengaku sebagai polisi, Bang, waktu saat kejadian. Disitulah mereka mengaku sebagai polisi dan meminta surat-surat, melihat lagi tuh. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwa sepeda motor yang tidak dijual ini
itu bermasalah atau bodong lah bahasanya, itu adalah bodong motor hasil curian, pura, sehingga mereka yang mengaku semacam melakukan undercover buy lah ya. Jadi situlah seolah-olah sebagai polisi, kemudian sepeda motor dibawa, dan kemudian padahal itu dirampok lah gitu, bukan dibawa ke kantor polisi seperti yang mereka sebut begitu, Bang. Iya. Nah, sejauh ini apakah ini kan kasusnya sudah terungkap nih ya, sudah terungkap. Tadi di dari pemeriksaan awal disebut ada kira-kira 10 kali mereka melakukan perampokan sebelumnya. Ini korban-korban perampokan sebelumnya ini sejauh ini ada melapor nggak, Fred? Sejauh ini belum diketahui, Bang. Tapi yang melapor ini adalah si Denny itu, Bang. Yang terakhir yang, ya? Yang terakhir itu, Bang. Okay. Kalau yang sebelumnya itu belum diketahui apakah mereka melapor atau enggak. Karena kan memang pengakuan mereka sendiri itu polisi lah gitu. Tapi belum diketahui juga apakah benar sepeda motor yang itu yang diambil itu bodong atau memang resmi. Tapi modusnya itu sama, melihat postingan di Facebook, medsos, kemudian diajak ketemu, lalu berpura-pura ngaku-ngaku memang jadi polisi, dan kemudian dirampas sepeda motornya. Ya, ada lagi, Bang? Ya, itu. Ya, mungkin nanti Fred, barangkali khusus terkait pengembangan proses penyidikan lah ya. Ini kan sudah ada informasi samar-samar mengenai dugaan keterlibatan oknum dari polsek lain. Barangkali nanti ini bisa juga dikembangkan seperti apa mereka-mereka yang diduga terlibat, apakah ikut di sidang atau seperti apa, karena Kapolrestabes sudah menegaskan akan menindak tegas mereka-mereka yang coba-coba mencoreng nama baik institusi Polri. Barangkali itu saja nanti, Fred, untuk pengembangan lebih lanjut kami akan menunggu informasi selanjutnya dari Bung Freddy. Terima kasih, Freddy, itu saja. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Terima kasih, Bung Aray, Bang Agus. Selamat sore. Ya, sore. Ya, itu tadi dari Freddy. Berarti kita menunggu hasil pengembangan lah ya. Sidang kode etik ya kan. Karena tadi udah ngaku katanya pakai narkoba gitu ya. Sudah diduga sudah lebih dari satu kali beraksi, 10. Ya kan? Iya. Ya, bilanglah. tidak 10 tapi sudah lebih dari satu kali. Ya. Dan melibatkan oknum dari. Diduga melibatkan oknum dari dua polsek lain yang lain ya. Dua polsek lain. Makanya kita tunggu ini cukup. Berarti ini sindikat, kan? Iya. Makanya Mahfud MD kan langsung tembak. Ini ngeri, kan? Jangan-jangan ada. Iya. Sindikat oknum polisi. Gawat ya. Kayaknya ini tantangan berat juga sebenarnya. Pak Kapolri ini saya kasihan nih, Pak Kapolri ini habis-habisan beliau sampai. Iya, di zaman beliau ini. Iya. Tatapan mata beliau pun sudah kayaknya lelah begitu. Iya, kantong begitu, mata gak, kau nampak tua dan lelah ya. Iya. Kayak lagu Ebi Giyadi. Kemarin sempat heboh kan Pak Jokowi hanya melintas saja tanpa menyalami. Iya, kalau Pak Jokowi itu kan berbicara tidak hanya dengan kata-katanya tapi juga dengan gesturnya, iya, ya kan. Simbol lagi tanda-tanda. Gitu. Iya kan? Gitu ya. Nah, kan? Ya kayak PSSI, iya, ya kan, nggak disebutnya waktu pipa kan, itu kan tanda-tanda biar Iwan Bule, ya udah mundur aja lah Iwan Bule gitu. Ini empat jenderal di situ, cuma dia yang nggak disalam. Iya. Terlepas bahwa katanya di dalam sudah salaman, di dalam kan perkara lain, ya kan. Di depan umum kan harus disalam juga. Di depan kamera lagi. Iya. Ya, mudah-mudahan. Iya. Kasus ini bisa segera selesai dan bisa terungkap, dan siapa saja yang terlibat bisa diberikan sanksi yang setimpal. Iya, gitu. Karena sudah merampok, memakai narkoba pula kan. Kalau memang terbukti keduanya dilakukan oleh orang-orang ini, ya sanksinya berat. Iya, PTDH. Iya, pasti pecat ya. Iya. Itu yang pertama. Kita lanjut ke berita yang kedua. Ini masih di seputar apa tadi ya? Ya, terkait ini? Dengan ini langkat aduh, jadi lupa kita. Langkat terkait dengan ya seorang ibu hamil, ya, tiga lima sebenarnya korbannya satu keluarga ya, dan tetangga dan dua lagi tetangganya gitu. Tapi yang menjadi sorotan itu adalah seorang ibu yang sedang hamil yang dipukuli, dianiaya, ditendang. Pelakunya ini bisa dibilang masih paman sendirilah. Iya, sebenarnya persoalan internal keluarga. Memang sering terjadi percekcokan, nggak cocok sama misalnya
sepupu sama om, tapi ya mbok punya hati nurani lah, masa orang bunting di tendang di jambak gitu sampai terjatuh dari sepeda motor. Ini kejadiannya di Langkat ya bang? Di Langkat. Cuma ya biasanya kalau seperti ini sih ya, polisi tuh menganjurkan untuk damai. Biasanya kalau keluarga kan, damai. Udah lah, kalian keluarga damai-damai aja. Iya, kayak lebaran ya. Udah lah, damai lah, salam ya kan. Iya kan. Atau keluarga, istilahnya kan. Sekarang ini kan lagi tren soal restoratif justice. RJ ya RG. Gitu ya. Iya, jangjut bukan. Itu RD ya. Dia dangdut, bukan dia jangjut. Oke. Nah, ternyata setelah dianjurkan berdamai, tetap juga tidak damai. Iyalah bang. Tetap juga tidak damai dan akhirnya dilaporkanlah ke polisi Polres Langkat. Polres Langkat. Diterima laporannya. Diterima. Memang ya diterima. Cuma ditangkap. Enggak selesai-selesai. Enggak selesai-selesai setelah sekian lama akhirnya si pelapor ini atas nama siapa lagi namanya? Mardiana. Dia akhirnya melaporkan ini ke apa? Ke Pak Kapolri. Oh. Dan juga ke Pak Jokowi. Memohon apalah ya? Keadilan. Keadilan ya. Agak lama ini ya Polres Langkat ini ya. Apa perlu sampai tahu Pak Kapolri dulu ini kayaknya? Aduh, janganlah buat makan kantong mata Pak Kapolri makin besar. Iya. Ini ada videonya. Kita lihat videonya dulu. Kak, terkait laporan kakak di Polres Langkat ini apa yang mau disampaikan kak? Saya mau menyampaikan kepada Pak Presiden, Pak Kapolri, dan Pak Kapolda Sumut, kami mohon perlindungan hukum terkait kasus penganiayaan yang kami alami yang hampir 2 bulan laporan kami tidak diproses. Belum ada tanggapan perkembangan ya? Belum ada perkembangan sama sekali. Kak, akibat penganiayaan itu apa yang kak rasakan? Akibat penganiayaan itu saya mengalami plasenta geser ke pipi. Oh, kakak lagi hamil? Iya, hamil 8 bulan. Makanya akibat itu saya merasa sakit, kram di perut. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Berapa orang kemarin yang menganiaya kakak itu? 3 orang. Apa yang dilakukannya? Saya ditendang, disepak, dipukul, dicekik, ditampar, Pak. Yang disepak apa? Bagaimana? Bagian perut, bokong, sama punggung, Pak. Selain kakak sendiri, ada nggak korban yang lain? Korban yang lain? Ali, Listiawati, ibu kandung saya, Farida Hanum, dan adik kandung saya, Intan Rahayu. Oke. Bang Ali sendiri yang tepat di sebelah kakak, ya? Iya, ini dia. Bu Farida Hanum yang di sebelah? Iya, ini di saya. Berarti ketiganya menjadi korban penganiayaan, ya, Kak, ya? Iya. Namun sampai sekarang belum ada perkembangan ya terkait. Belum ada. Oke. Belum ada perkembangan. Jadi tersangka pun belum ditangkap sampai sekarang. Belum, masih berkeliaran, Pak. Jadi tersangka ada enggak melakukan pengancaman terhadap kalian? Ada. Dia mengatakan bahwa kami tidak bisa mempenjarakan mereka. Kami tidak mempunyai uang. Dia bilang dia enggak bakal bisa dipenjara gitu ya. Iya. Pelaku sendiri kalau sepengetahuan kakak apa sih pekerjaannya, Kak? Pekerjaannya toke sawit. Toke sawit. Setahu kakak dia pernah nggak membuat tindakan yang kayak seperti yang kakak alami? Sebelumnya dia pernah melakukan tindak kayak gini juga. Itu penganiayaan terhadap orang lain. Sepengetahuan kakak, adakah hukuman dia terima atau hanya damai atau bagaimana? Hanya damai biasa gitu aja. Damai aja ya. itu tadi dari korbannya ya Lia. Jadi Lia ini sempat dianiaya, ditendang, perutnya ditendang, rambutnya dijambak. Jadi pelaku namanya ini kalau tidak salah AJ gitu ya. Kira-kira. AJ. Jadi AJ ini dibantu juga istrinya, kemudian
keluarga dari ini keluarga sama keluarga, keluarga ini sama keluarga, jadi ya. Banyak lah, ada beberapa pelaku, Randy. Kemudian sampai apa si Lia ini sampai merasa kesakitan di bagian perut gitu ya, ditendang, dan ditampar, sialnya tetangga yang berusaha melerai malah ikut dipukuli. Dipukuli juga oleh Aji ini. Dan sayangnya pelakunya belum ditangkap gitu ya, meski karena, sudah dilapor. Apa karena toke sawit itu? Mungkin bisa jadi kan. Tadi ditanya sempat sama wawancara kan, itu pelaku pekerjaannya apa? Toke sawit. Iya. Kita langsung hubungi reporter kita, ada Anil Rashid. Ya, selamat sore. Nil, Bang Agus, Bang Arai. Ini gimana Nil, sampai sekarang kan laporannya masih apa ya, mengambang lah ya istilahnya, pelaku juga belum ditangkap. Ini sejauh ini respon dari polisi apa Nil? Baik Bang, memang sampai saat ini laporan terhadap tiga korban ini memang masih belum ada kejelasan. Namun malah salah satu korban Bang yang bernama Ali Imran, yang tadi seperti Abang perhatikan saat wawancara itu, yang laki-laki itu, laporannya sudah dilimpahkan ke Polsek Gebang Bang. Nah, jadi laporan di Polsek Gebang, kita pun sempat mengkonfirmasi Kapolseknya Bang, memang sampai saat itu dibilang Kapolsek memang masih sampai tahap pemeriksaan saksi, seperti itu Bang Arai. Dan tetapi hingga sampai sekarang belum ada perkembangan lanjut terkait laporan itu. Begitu juga dengan Ibu Farida Hanum dan Lia Mardiana ini Bang. Jadi keduanya ini pun sudah membuat laporan ke Polres Langkat, namun sampai saat ini sudah berulang kali memang dimintai keterangan sama Polres Langkat, tetapi tidak, belum ada perkembangan Bang. Bahkan pelaku sampai saat ini memang masih berkeliaran. Memang seperti yang Bang Arif, Bang Agus sampaikan, pelaku ini memang masih ada hubungan saudara, keluarga, seperti itu Bang. Dan rumahnya ini pun tidak jauh dari rumah para korban. Kejadian awalnya ini memang berawal dari penganiayaan Ibu Silia Mardiana ini yang bernama Farida Hanum. Yang melakukan itu pelakunya bernama Susi Susanti. Namun saat Silia ini hendak melerai pertikaian antara ibu dan si Susi Susanti ini, malah Silia menjadi korban juga, yang dianiaya oleh tiga orang pelaku yang merupakan kemanakan dari Susi Susanti, seperti itu. Namun nasib sial juga dialami oleh si Ali Imran. Ali Imran ini sempat melerai juga Pak saat pertikaian itu, sehingga dia pun juga mendapatkan penganiayaan. Bahkan penganiayaan itu tidak hanya terjadi pada saat kejadian, sehingga ia setelah memberikan keterangan sebagai saksi korban terhadap laporan Ibu Farida Hanum, selepas dari pulang dari Polres, Ali Imran juga dianiaya oleh pelakunya berinisial AZ. Itu saat ia sedang memanen sawit dan sempat mendapat pukulan pada bagian wajah sehingga berdarah di dekat pelipis, dan sempat dipukul juga katanya menggunakan alat pemanen sawit atau yang biasa namanya egrek. Seperti itu Bang Arai dan Bang Agus. Iya Bang. Tapi kendalanya apa sih? Berapa ribu saksi kira-kira yang diperiksa sehingga memakan waktu cukup lama? Apakah saksinya ini misalnya staf ahli Kapolri atau siapa sehingga sulit gitu untuk apa kira-kira nih? Emang benar Bang, kita sendiri pun sampai saat ini memang mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian dari Polres Langkat sendiri Bang. Bahkan hingga sampai saat ini Kapolres sendiri itu tidak bisa dikonfirmasi, bahkan nomor teleponnya sudah tidak aktif, begitu juga dengan kasat reskrimnya. Nomor telepon begitu siapa? Juga nomor telepon Kapolres. Kok bisa nggak aktif? Iya Bang, nggak aktif nomor telepon Kapolres. Iya Bang, benar Bang. Jadi kalau ini kan kejadiannya tidak jauh dengan kasusnya beberapa waktu lalu yang sempat ada beberapa oknum polisi yang diperiksa di Propam Polda terkait laporan anggota DPRD Bang. Semenjak dari kejadian itu, bahkan sampai sekarang nomor untuk menghubungi yang biasanya kita enak berkomunikasi itu sudah tidak aktif, seperti itu Bang. Jadi begitu juga dengan kasat reskrimnya, sampai sekarang bahkan informasinya diduga itu kaset sudah tidak aktif lagi, tapi tidak tahu Bang kita kejelasan apakah ia benar atau tidak gitu Bang. Bahkan begitu juga keterangan dari Kapolsek. Kapolsek mengatakan ia mengalami kesulitan saat memintai keterangan saksi dari korban.
karena dua kali dipanggil sempat tidak hadir bang, seperti itu Bang Aryan, Bang Agus. Gitu ya. Agak rumit kayaknya. Rumit, tapi ya? Nih, Nil, mungkin sebelum jauh ya, mungkin tidak semua Tribuners tahu ini awal kisahnya apa sih ini? Awal dari pada kisruh yang memusingkan ini apa gitu loh. Mungkin bisa diceritakan ulang Nil sedikit nih. Ya baik bang, jadi awal mulanya itu memang seperti yang tadi saya sampaikan bang, itu pertikaian antar dua belah keluarga bang, yang merupakan di mana pelaku ini sebenarnya dengan Lia Mardiana ini itu masih omnya seperti itu bang. Jadi keduanya ini sempat ribut pada saat pertama kali itu Lia Mardiana hendak mengantar ibunya pergi ke Wirit bang pada sore hari. Namun ketika hendak mau keluar rumah, memang histori dari kedua belah pihak keluarga ini memang sudah tidak akur seperti itu bang. Alasan yang saya terima dari ibunya Pak Lia ini itu karena pada saat ia menikahi orang tua laki dari ayahnya dari Lia ini, keluarganya yang menganiaya ini itu tidak setuju seperti itu bang. Jadi ini terus berlanjut sehingga sekarang itu anaknya menjadi korban bang, korban pemukulan seperti itu yang terjadi pada saat ia hendak mengantar ibunya pergi ke Wirit. Dan kejadian itu berlangsung hingga sampai pada malam hari saat dimana ibunya Lia ini hendak pergi menjual pinang dan ketemu dengan omnya yang menganiaya si Lia ini, sehingga pada malam hari itu terjadi pertikaian lagi, keributan lagi, sehingga si Lia mendapat pemukulan pada bagian perut, bokong, dan punggung. Dan seperti yang tadi, memang korbannya tidak hanya tiga ini, ada tiga orang lagi, yaitu Intan, baru ada Listiawati, dan satu lagi itu Ali. Ya, jadi mereka ini menjadi korban bang. Tapi yang membuat laporan itu hanya Lia Mardiana ini, Farida Hanum, dan Ali. Untuk Intan dan Listiawati tidak membuat laporan. Jadi seperti itu bang. Oke. Ya oke, barangkali nanti bisa ditanya lebih lanjut lah. Kira-kira ya, ada berapa ribu saksi lagi yang akan dipanggil? Berapa ribu saksi yang mungkin akan dipanggil Nil kan untuk bisa menangkap pelakunya ini? Kira-kira ya, apa gitu alasan yang masuk akal lah? Ya. Kenapa begitu lama begitu ya? Apa yang menjadi kendala? Ya? Iya, semua sudah jelas gitu kira-kira. Jadi satu kali pun belum pernah dipanggil ya Nil ya? Sedikit tambahan aja bang. Bahkan saya mendapat informasi itu pada sore tadi sekitar pukul 3 sore itu dari Ali Imran sendiri, ia baru menghadiri panggilan lagi bang semalam di Polsek Gebang. Bahkan ia sempat, kalau kita bahasanya itu, dimob bang, seperti itu, dimob oleh pihak penyidik bahwasanya siapa yang melaporkan pemberitaan terhadap penganiayaan mereka di media kita seperti itu bang. Namun hingga sampai saat ini memang saya coba mengkonfirmasi Kapolsek, belum ada tanggapan bang. Apakah memang betul ada perkataan yang mengatakan bahwasanya pemberitaan yang sudah kita buat itu salah, katanya seperti itu bang. Kalau salah dibantah aja bilang. Iya, nggak apa-apa. Ngancem, ya, gitu, nggak usah ya. Itu sekarang bukan zamannya lagi ya kan, main ngancem-ngancem itu. Kalau salah ada jalur yang kita sediakan hak jawab. Kalau ini salah, yang ini yang benar, kan gitu kan? Ada tempatnya. Ya Nil, mungkin itu saja Nil barangkali. Tapi coba dikonfrontir ulang seperti apa nanti penanganan kasusnya. Kalau memang ada misalnya oknum penyidik yang mengancam, tulis saja siapa namanya gitu kan, agar nanti kiranya bisa dikoordinasikan ke Propam Polda Sumut. Iya, mumpung orang ini sedang meriksa polisi juga. Biar sekalian. Itu saja Nil, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Baik, selamat sore Bang Aray, Bang Agus. Iya, masih apa ya? Kayak memang kayak orang-orang zaman dulu ya, sedikit-sedikit ngancam. Iya. Kenapa kok kasih tahu gitu ya? Baru-baru sekali. Ya. Terus kalau nggak dikasih tahu nanti nggak akan sidi. Gitu. Kan banyak nih kasus memang kan. Iya. Kasus yang akhirnya terungkap dan diselidiki. Gara-gara setelah dimintakan gitu kan. Ini kan selama ini terpendam. Udahlah biar aja gitu, nggak ada yang tahu gitu kan.
makanya dijauhkan sebisa mungkin dari media. Ternyata tercium ya. Udah. Orang dulu kali nih penjidik. Dulu kali. Iya. Kayaknya umur 50 ke atas. Iya. Kayaknya ya. Udah mau pensiun. Udah mau pensiun ini. Jangan sampai diperiksa propam. Aduh, main ancam-ancam ya. Ya itu yang kedua, kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Ya, ini berita ketiga masih kita menyangkut kejadian yang sangat luar biasa ya, ya. Agak aneh juga ini, ada seorang pria. Ya, yang mengaku matanya tidak bisa melihat. Tidak bisa, ya. Kehilangan penglihatan total katanya. Ini seorang warga Kisaran, namanya Buyung Lubis, usia 63 tahun. Katanya mengalami kebutaan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 yang ketiga yang booster, atau booster. Ya. Nah, ini dugaan sementara itu. Buyung disebut melakukan vaksinasi di kawasan jalan listrik Kisaran Barat, Asahan. Ini yang diadakan oleh sekelompok ormas. Oh, nanti bukan vaksin. Pada 28 Agustus lalu. Salah masuk, kenapa mungkin? Apa? Apa? Salah suntik kan? Iya, ini dugaan ini disampaikan oleh Adi Lubis, anaknya ya. Pak Buyung tadi di Medan, dia datang ke Medan. Ya. Dan menyampaikan ini, dia menjelaskan bahwa ayahnya itu mendapat vaksin booster sekitar jam 1 siang, tapi kemudian sekitar 2 jam kemudian setelah pulang dia merasa pusing, oyong, kemudian terjatuh di depan rumahnya. Nah, kemudian lemes, diangkat oleh cucunya. Sekitar jam 6 dia bangun, kemudian dia nggak bisa melihat apa-apa ya. Jadi mengalami kebutaan total. Nah, kemudian dia kontak di kartu vaksin. Ternyata kemudian dirawat di rumah sakit Haji Medan sekarang. Oh, dirawat di RS Haji ya. Dan memang sampai sekarang tidak bisa melihat. Tapi kita belum tahu apakah memang faktor dari vaksin. Ini faktor vaksin atau memang atau ada penyakit bawaan yang bisa berdampak gitu. Berdampak ya kepada kesehatan matanya. Ini ada video, wawancara tadi ya? Wawancara dengan Adi Lubis. Usia berapa orang tua bang? Bang, bisa bang ceritakan bang kondisi yang menimpa orang tua bang ini bagaimana bang? Mulai dari awal sampai sekarang? Awal orang tua saya divaksin tanggal 28 Agustus. Tepatnya hari Minggu di jalan listrik Kisaran Barat Asahan. Setelah vaksin orang tua saya divaksin jam 1 siang. Jam 2 mengalami pusing-pusing. Lalu dia pulang. Nah, sempat terjadi di depan rumah, diangkat cucunya. Baru tertidur. Dan jam 6 dianya langsung mengalami kebutan total. Itu dia vaksin dosis keberapa bang? Dosis yang ketiga. Booster ya? Booster. Nah, ini setelah dilakukan... Sekarang kondisinya, posisinya orang tua abang di mana bang? Di rumah sakit Haji bang. Nah, kalau dari keterangan dokter apa bang? Kalau untuk keterangan dokter dari yang Asahan, beliau mengenai kena saraf. Saraf apanya kena? Kerusakan saraf di mata. Itu vaksinnya bang, di mana dilaksanakan? Di jalan listrik. Dalam rangka? IPK. Yang mengadakan IPK. Vaksinasi ini dari mana? Vaksinasi dari Polres. Kesehatan vaksin ketiga, vaksin pertama dan kedua dan ketiga sama. Dari dinas kesehatan di Asahan sendiri bang, penjelasannya bagaimana bang? Penjelasannya akan diobati sampai sembuh, tapi katanya sekarang ayah saya diantarkan di Medan. Jadi selama perobatan di Medan ini biaya sendiri atau gimana bang? Dari BPJS bang, BPJS. Oh, berarti tidak ada dari Pemkab Asahannya? Tidak. Di tanggal berapa mereka menjanjikan untuk diobati? Kalau tanggal tidak ada, hanya mengatakan akan diobati. Berapa bulan yang lalu? Iya, berapa bulan yang lalu. Berapa bulan yang lalu? Berapa bulan yang lalu. Yang pertama di vaksin apa itu dia? Jenisnya? Jenisnya pak, saya kurang paham. Kalau yang saya lihat sini Pfizer pak. Pfizer. Yang kedua? Kedua Jeneka. Ketiga? Pfizer. Pfizer juga ya? Iya. Sudah melapor ke polisi? Belum, tapi intel sendiri sudah datang, Pak.
Dibawa ke sini naik apa Pak? Tapi dibawa ke wartawan apa itu? Oh, dibawa ke sini sama wartawan. Iya, sama Ibu Nur Lela, orang dinas kesehatan. Tapi tinggal pulang gitu. Dinas kesehatan sana tuh sana lah. Naik pulang kemari. Di sana di mana, Pak? Kisaran, Asahan. Kisaran, Asahan. Oh. Di Bapak tinggal di jalan apa, Pak? Di jalan Kayu Madalan. Kayu Madalan. Kayu Madalan. Iya. Kecamatan apa? Kecamatan Kisaran Kota. Jadi orang dinas provinsi sudah datang. Tadi video wawancara anaknya dan video sang bapak lagi dirawat ya. Tadi, ya. Mm-hmm. Ini barangkali perlu kita tunggu juga keterangan dokter nanti ya, memeriksa kondisi si bapak gitu ya. Karena sejauh ini kan masih ya. Apa ya, masih klaim masih sepihak ya. Masih sementara lah ya. Sepihak karena memang dia merasa yang nggak salah juga dugaannya kan. Setelah karena itu, setelah itu langsung ada efeknya ya kan. Tapi apakah efek itu memang berkaitan satu sama lain ini kita belum tahu. Dokter yang harus menjelaskan. Ya, ngeri ya. Ya. Abang udah vaksin ketiga? Belum. Belum ya. Jadi takut. Karena sama tuanya sama yang tadi. Jadi menenggukkan hati ya. Iya. Iya, ya kan sama-sama rambut putih soalnya sama bapak tadi. Kita hubungi dulu reporter kita ada Husna. Ya, halo, selamat Husna. Sore Bu Husna. Selamat sore Bang. Ibu ya. Bang Arai. Ini menyangkut kasus dari si bapak yang mengaku tidak bisa melihat setelah vaksin. Apakah sejauh ini kita sudah mendapat informasi dari dokter Husna yang menangani bapak ini? Iya, sejauh ini kita sudah mencoba menghubungi rumah sakit haji ya, tempat di mana Pak Buyung dirawat. Tapi belum ada jawaban nih Bang. Tadi humasnya bilang dia belum di lokasi dan belum bisa memberikan keterangan apapun. Nah kalau saat ini si bapak sendiri dirawat di ruang mana gitu dan sudah berapa lama sih masuknya di rumah sakit itu? Iya, dia baru masuk di RSHJ itu baru beberapa hari ini ya. Jadi sebelumnya udah diperiksa nih di rumah sakit mata. Jadi sudah dikatakan bahwasanya ada kerusakan saraf di matanya yang menyebabkan kebutaan tersebut. Tapi yang belum dijelaskan di sini, kebutaannya itu efek dari vaksin atau tidak, itu kita belum dapat kejelasan ya. Gitu. Nah, dari pihak keluarga merasa ditelantarkan oleh dinas kesehatan karena begitu diantar ke rumah sakit haji, tidak ada tindak lanjut dari dinas kesehatan di Kisaran. Itu ungkapan dari keluarga. Kita belum konfirmasi ke dinas kesehatannya. Oh, berarti yang mengantar dari Kisaran ke Medan itu adalah orang dari dinas kesehatan? Iya benar. Jadi diantar pakai ambulan sebut keluarga tadi diantar ke rumah sakit haji. Tapi setelah sampai ditinggal. Langsung ditinggal. Iya, gitu. Ditinggal begitu saja. Jadi mereka meminta tanggapan atau minta perhatiannya lah dari pemerintah karena dibiarkan begitu saja. Kok gitu ya? Ini perlu kayaknya nanti kita konfirmasi ke Pak Bupati Asahan ya. Iya, nanti kita. Ya. Tapi sejauh ini penanganannya seperti apa, Husna? Saya lihat sama tuh ada siapa yang lewat? Ya. Ada orang Bang. Sejauh ini penanganannya seperti apa? Iya, penanganannya dia masih dirawat di rumah sakit gitu aja Bang. Ya seperti biasa lah dirawat di rumah sakit kan kasih obat gitu, tapi tidak ada tindak lanjut apa apa seperti itu. Kita juga belum dapat konfirmasi dari rumah sakit di mana kan gitu. Jadi kita tidak bisa kasih penjelasan banyak, hanya bisa dapat pernyataan dari si anak ini aja, si Adi Lubis. Jadi ya, sebelumnya okay. Itu barangkali. Si Adi ini waktu pemeriksaan di mengurus surat-surat di Medan, katanya karena harus ada rujuk dan segala macam, taulah ya kan Bang administrasi di Indonesia ini seperti apa. Jadi si bapak masih di Kisaran. Masih dirawat di Kisaran, tapi dipulangkan begitu saja. Jadi tiba-tiba begitu dia si Adi sampai di Kisaran, si bapak sudah di rumah, diantar di rumah gitu. Alasannya dinas kesehatan sebut tidak ada uang. Waduh. Adi menyampaikan seperti itu. Itu ya. Oh, sebelumnya ya. Juga sudah dirawat di Kisaran ya? Iya, jadi di Kisaran sudah dirawat. Jadi Adi sampaikan ke kita
dari pihak dinkes mengatakan kalau dia pening gak ada uang. Udah gitu Kadis telpon gak diangkat. Dia meminta keterangan dari Kadis juga gak diangkat. Gak ada sambutan. Oke. Baik. Itu pernyataan dari pihak penyelenggara vaksinasi, apakah ada tanggapan Husna? Si tidak. Anaknya tadi apakah menjelaskan atau tidak? Karena dia tadi menjelaskan bahwa vaksinasi ini digelar oleh ormas, iya, gitu salah ya. Satu ormas ya. Apakah penyelenggaranya ada memberikan tanggapan? Dari pernyataan Adi tidak ada bang, tidak ada tanggapan dari pihak yang menyelenggara. Jadi dia langsung lapor ke kontak yang sudah tertera di kartu vaksin itu aja. Gitu. Okay, jadi okay. Dari dinkes lah yang menanggapi di awal kejadian itu gitu. Sampai dia dilempar ke rumah sakit di Medan. Baik. Ya baik Usna, barangkali itu saja. Tapi nanti coba diupayakan untuk misalnya meminta keterangan dokter yang menangani si bapak. Apakah ya. Memang kerusakan saraf itu akibat dari dampak vaksinasi atau bukan? Iya, barangkali ya, itu dan nanti. Atau ada apa ya, semacam komorbid di dalam badannya ya, iya. Komorbid yang memberikan efek yang seperti itu. Sehingga berdampak gitu. Iya. Mungkin itu saja Usna. Barangkali nanti kami akan menunggu informasi lanjutnya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sama bang, terima kasih. Iya. Ada orang. Kayaknya nggak fokus. Nggak ya? Fokus ya. Sana. Ada yang lewat tadi. Kayaknya orang rumahnya. Ya itu tiga berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Ngeri-ngeri sedap juga kita sopi ya. Iya. Dengan mungkin itu nanti booster. Jadi alasan abang ya untuk tidak booster. Tapi mau nggak mau aku harus booster ini. Oh gitu, karena mau berangkat. Tapi bisa lah nanti ya. Ya itu tiga berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi pertama adalah menyangkut masalah tiga oknum polisi yang terlibat perampokan dan diduga melibatkan personel lain, ya kan, diduga dari polsek lain ya, oknum-oknum juga, dan disebut sudah lebih dari satu kali melakukan aksinya. Ini sungguh miris sebenarnya. Ya, semakin membuat image dari para polisi itu jadi apa ya? Sekarang jadi, kan sedang berusaha untuk diangkat bangkit, gitu ya. Tiba-tiba muncul berangkat, lagi yang dari kasus Pak Sambo, bam jatuh lagi. Yang kan lagi ya. Kanjuruhan, bam jatuh lagi. Ya. Makin apa ya? Kemarin sampai polisi-polisi di Polres Malang itu sampai melakukan aksi sujud massal kan? Sujud massal meminta maaf itu atas ya yang di tindakan. Bawah, yang di daerah meminta maaf, tapi yang di pusat justru masih belum gitu, masih. Apa ya, kayaknya ya gampangnya bahasanya mengaku belum menerima apa ya belum mau meminta maaf lah gitulah kira-kira ya, tidak merasa bersalah lah gitu yang dilakukan itu adalah sebuah kekeliruan karena katanya sudah sesuai SOP. Itu SOP untuk demo. SOP demo iya. SOP menangani kerusuhan sepak bola kan tidak betul. Nah itu ini kasus yang ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi karena kita tahu bahwasannya Pak Kapolri ini sudah lelah juga dalam berusaha untuk memperbaiki reputasi Polri begitu ya. Ya mudah-mudahan lah anggota-anggota lain tidak melakukan perbuatan serupa karena satu saja perbuatan tercela dilakukan oleh oknum maka nanti imbasnya akan institusi yang kena misalnya gara-gara kasus Pak Sambo lah akhirnya semua tumpah gitu kan. Apa saja yang dilakukan pasti anak buah Sambo katanya. Nah ini itu yang pertama dan kita tadi membahas juga yang kedua menyangkut masalah peristiwa penganiayaan di Kabupaten Langkat yang juga sebenarnya turut mengkritik kinerja kepolisian juga. Karena sudah satu bulan lamanya dilapor tapi pelakunya tidak ditangkap. Dan katanya pemeriksaan saksi terus kayaknya ada 3.000 orang saksi kayaknya ya. Cukup lama ya memang. Apakah
memang prosedurnya seperti itu atau ya ada kendala lain? Ada cowok gara-gara perselisihan mau wirid ya? Iya, dianiaya, terjadi penganiayaan. Cuma penganiayanya itu terhadap ibu ya, hamil ibu begitu hamil, sehingga ya, cukup fatal kan kalau terjadi sesuatu kepada ibu hamil ini. Atau kan, Komnas Perempuan harus bergerak. Bergerak, iya. Supaya polisi. Tapi Komnas Perempuan kayaknya fokus ke ibu putri, ibu enggak? Kayaknya ya, jelas nih. Iya. Ya mudah-mudahan lah ya kasus yang kedua ini bisa segera juga diungkap, pelakunya juga bisa ditangkap, agar kiranya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian juga bisa semakin baik gitu. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi menyangkut masalah adanya seorang bapak yang tiba-tiba tidak bisa melihat setelah menjalani vaksinasi. Apakah memang faktor dari vaksinasi itu yang menyebabkan kebutaan atau ada faktor lain? Ini yang masih kita tunggu penjelasan medisnya begitu. Nah, kita ini hanya dugaan sementara gitu ya. Seperti apa nanti kita akan tunggu keterangan dari dokter lah yang ahli gitu ya. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mungkin abang ada mau nyampaikan sesuatu lagi di akhir segmen Selamat Sore Medan? Enggak ya, batuk. Memang cuaca kurang baik. Jadi saya juga ingin berpesan karena cuaca akhir-akhir ini selalu berubah-ubah. Kiranya kita semua bisa menjaga kesehatan, rutin mengonsumsi vitamin dan kurangi begadang. Itu saja barangkali. Terima kasih banyak. Ah? Kecuali merokok. Merokok juga kalau bisa dikurangi. Kurangi. Ya itu saja ya. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Itu merupakan suatu ketidaksengajaan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.